Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okay, selamat datang dan bertemu lagi kita di Kaki Tikan FX. Okay, channel yang saya buat ni sebelum ni saya banyak menerangkan tentang teknik BBMA. Teknik BBMA yang founded oleh Cikgu Omar Ali. Kalau siapa-siapa yang nak belajar BBMA tu boleh terus ke link Telegram dekat bawah ni, ada Telegram untuk BBMA Info Team. Okay, daripada situ ada Cikgu Omar, dia akan publishkan kelas-kelas, jadual kelas dia ya. Saya tak mengajar, cuma saya share dalam YouTube ni, basic sajalah. Okay, ni video saya, update saya yang terbaru lah. Sebab dah lama saya tak update video tentang weekly vocal ni. Saya rasa last saya update video pada bulan 11 2020. Sebab tak sempat, ada banyak kerja yang perlu diselesaikan. Okey, pertama kali selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Okey, kepada semua traders yang beragama Islam, agak Ramadan ni bermakna lah untuk kita semua. Okay, sebelum saya pergi kepada paper yang berpotensi untuk kita masuk untuk pada 19 saya bulan 4 2021. Seperti biasa, saya akan bawakan satu broker. Broker yang bagi saya safe rebate, ataupun broker yang, maksudnya broker yang memberi keuntungan kepada traders, bukan kepada broker ataupun kepada IB saja, tapi bagi keuntungan kepada traders juga. Sebab tu saya banyak promote lah. Saya tak ada, ataupun tak ada apa orang cakap, disponsor oleh mana-mana broker. Tapi saya bawakan broker ni sebab broker ni bagi kita safe rebate. Safe rebate yang boleh withdraw, bukan setakat safe rebate yang boleh kita tambah ke account trading, tapi boleh withdraw. Saya rasa payah kita nak jumpa broker yang macam tu lah. Sebab apa, rebate yang diberi tu agak lumayan juga lah. Okay, saya bagi contoh lah, satu rebate yang diberi. Okay, let's say anda trade kepada gold, SAUUSD. So anda akan dapat, contohlah anda entry 1 sen. Okay, macam saya punya, ada saya entry saya buy limit ni, tapi tak kena pun buy limit ni. Anda entry 1 sen, bila hit saja PO anda ni. Okay, bila anda close, tak kira lah anda close profit ataupun anda close dalam rugi, anda akan dapat 12 sen. Okay, 12 sen tu akan dimasukkan ke dalam e-wallet. Okay, ramai yang 2PM saya lagi untuk open account the GMIH ni. Okay, siapa yang belum ada lagi account GMIH, anda boleh tengok dekat link description ni untuk direct open account anda saya. Okay, siapa yang dah ada tapi belum tahu, baru tahu pasal safe rebate ni, boleh PM saya. Saya akan guide untuk anda buat safe rebate ni. Ada broker yang bagi rebate, tapi ada yang bagi 2 USD per lot. Okay, untuk GMIH, dia bagi 8 USD per lot untuk pair dan 12 USD per lot untuk gold. Okay, so maksudnya siapa yang memang trade gold, memang sedap lah dia punya rebate. Dan siapa kaki scalping tu memang cantik lah untuk dapatkan rebate. Dan saya, ramai yang open ataupun aktifkan rebate, tapi saya tak pasti sebab dia orang tak pernah PM saya selepas dia orang aktifkan rebate. Saya tak tahulah dia orang trade atau tak dengan GMIH ni. Sebab kalau nak ambil rebate tu, dia tak automatik masuk ke dalam account. Okay, dia ada cara dia. Saya tak tahulah selama yang dia orang trade ni, dia orang tahu ke tak rebate tu nak ambil macam mana. Kalau tahu, alhamdulillah, bagus. Kalau tak tahu, boleh PM saya. Saya akan ajarkan untuk ambil rebate tu. Untuk, maksudnya rebate yang dapat tu untuk kita withdraw ataupun untuk ke transfer ke account trading. Sebab ada sahabat saya, dia dah trade, dia buka account dia saya, dan dah berapa lama, saya rasa dalam 5-6 bulan kot dia trade. Dia tak tahu pun, lalah dia tanya saya. Saya suruh dia buka kat satu tempat tu, dalam satu, dalam website GMIH tu ada $500. Baru dia tahu, kata itu boleh ambil. So dia terus ambil dan terus withdraw $500 tu. So rezeki lah. Okay, siapa yang belum tahu lagi pasal macam mana nak ambil rebate yang saya selalu promotekan dalam channel saya ni, okay, boleh PM saya. Yang mana dah aktifkan anda saya ataupun
yang dah aktif tu, boleh PM saya akan ajarkan. Dan kita boleh check berapa banyak rebate yang kita dah dapat sepanjang kita trade dengan GMIH ni ya. Okey. So PM pertama ataupun metal lah, kita tengok dulu. Macam biasa saya akan more ke gold dulu sebab saya banyak trade gold lah. Okey, kita tengok pada weekly yang sebab akan buka satu candle weekly baru untuk gold ni. Okey, daripada weekly lah apa kita nampak gold ni. Dekat sini ada satu momentum sell lah. Momentum sell daripada kenaikan yang dia naik gila-gila gold ni semasa pandemik ni. Sampai 2.07.2.66 ni dia jatuh. Dan dia buat momentum ni, momentum berterusan bagi re-entry. So ini adalah satu momentum sell. Dalam momentum sell ni, selama beberapa minggu ni, dalam lebih kurang 6 minggu ni, 5 minggu, dia belum memberi re-entry buy. So maksudnya kita nampak kat sini ni adalah satu MA50 lah. Ataupun ada orang cakap EMA50 sebab apa? Exponential Moving Average 50. So dia dah break MA50 ni atau MA50 ni, dan sekarang ni dia baru naik balik. Okay, saya ketebalkan sikit MA ni ya. Okay, nampak kat sini warna kuning. Okay, tukar warna lain lah bagi nampak jelas lah. Okay, ini warna macam aqua ni. Okay, dekat sini dia naik dan dia hit it. Dia dah sampai dekat sini. So berkemungkinan dia break dan berkemungkinan dia tak break. So maksudnya dekat sini, apa yang kita nampak, apa yang saya nampak dekat sini adalah gold ni masih dalam keadaan downtrend. Sebab dia break dan dia mencari balik MA50 yang dia break tu. Okay, so zone kat sini kalau kita nampak dekat sini adalah zone re-entry sell lah untuk gold. Okay, untuk gold zone re-entry sell. Berkemungkinan dia boleh naik sampai zone level ni eh. Sorry, level mid BB. Okay, berkemungkinan dia boleh naik sampai level 180144 untuk gold. Okay, sebab dia naik, berkemungkinan sampai sini. Okay, untuk kita sell di weekly, kita kena tengok dulu daily H4 dan H1. Adakah daily support gold ni untuk kita sell? H4 atau support ataupun H1 dia juga support eh. Okay, so kita tengok kepada daily ya. Okey, apa yang kita nampak dekat daily ya? Apa yang kita nampak dekat daily sekarang ni? Berkemungkinan terjadinya satu momentum buy. Okey. So, dekat weekly tadi kalau kita nak sell agak berisiko sebab sini di daily berkemungkinan akan jadi momentum buy. Momentum adalah kekuatan yang berterusan untuk dia naik. Okey. So, bila terjadinya momentum buy di daily, kita hold dulu untuk kita sell di weekly. Sebab apa? Di daily bagi setup untuk buy. Dan di sini bila terjadinya momentum buy di daily, dan tempat terbaik untuk kita masuk re-entry buy adalah di MA510 low. MA510 low, dan di sini juga ada mid BB. Di sini juga ada mid BB. Okay, saya padam dulu ni. Okey, di sini ada mid BB. So kita boleh tunggu di kawasan mid BB ni dalam price 1740 1741 lebih kurang macam tu ah. Okey. So dekat sini untuk kita buy. Kalau traders-traders yang gunakan SND ya, di sini adalah zone-zone untuk kita buy ya. Di sini maksudnya di sini adalah zone demand. So maksudnya cantik dekat sini samalah. Zone demand dia untuk kita buy di BBMA juga, sebab apa? BBMA ada MA510 low untuk kita buy. Okay, insya-Allah nanti saya akan buat satu video, saya akan terangkan macam mana kita gabungkan BBMA dan SND untuk kita masuk re-entry. Okay. Okay, so daily masih belum menyokong weekly untuk kita buy. Sorry, untuk kita sell. Daily bagi setup buy ya. Okay, daily bagi setup buy kita tengok H4. So kadang-kadang kita nak tunggu dekat di daily ni agak jauh untuk kita buy. So kita carilah di H4 yang ada. Okay, apa yang kita nampak di H4 sini, masa daily tengah naik tu, weekly tengah naik, cari MA 50 di H4 ni dia dah buat awal lagi untuk kita buy. Sebab apa dia buat awal untuk kita buy? Dekat sini dia bagi satu momentum buy. Okay, momentum buy sepatutnya kat sini kita dah re-entry buy, tapi dia belum cecah lagi kedua-dua line MA low. So maksudnya kita tunggu di H4 punya re-entry buy. Okay, so
Dekat S4 ni lagi cepat untuk kita masukkan re-entry bar, sebab apa? Dia lagi jauh jarak dia. Sorry, lagi dekat jarak dia berbandingkan Delhi. Ni Delhi tadi tu agak jauh ah. Okey, dalam 300 speed tu ataupun 3000 ah. So kita boleh tunggu dekat di H4 ni dalam 1770, maksudnya dalam 600 point ataupun 60 pip. So kita boleh buy dekat di Delhi. Okey. Okey, kalau kita nak buy di H4 ni, saya tengok H1 dulu ah. Okey, saya padamkan dulu yang ni. Takut lagi. Kita tengok H1. Okey, sekarang ni di H1 memang dalam keadaan re-entry buy, ya. Yeah. Ini re-entry buy lah ke H1. Sebab sini ada momentum, di sini ada extreme, extreme sell, dan di sini ada TP wajib, dan berkemungkinan akan terjadinya MHV. Okey, di zone H4 yang kita tanda tadi yang ni untuk kita re-entry buy di H4 tadi, di H1 di level-level di bawah mid BB ya. Okey, tapi bila kita buka nanti MA50 akan naik mengikut price masa. So dekat sini mestilah dia reject MA50, maksudnya dia tak cross MA50, dia tak break MA50 dalam zone ni. Okey, kat sini ada satu zone yang dikatakan zone demand. Okey, berdekatan dengan zone yang H4 yang kita nampak tadi. So dekat sini saya akan tunggu buy H4. Untuk selamat saya akan tunggu buy di H4 dekat zone ni lah. Tapi di H1 tak adanya break MA50 ataupun tak ada momentum sell lah. Kalau ada momentum sell, so maksudnya tunggu sell di H1. So kita nak ikut balik di weekly yang dia bagi re-entry sell kat sini. Okay, re-entry dekat MA50 ataupun re-entry di MA510 high. Okay, so agak pening untuk goal. So goal saya akan tunggu H4 lah. Apa yang saya buat, saya akan tunggu di H4. Pastikan H1 tu ikut juga. Okey, itu untuk goal lah, to brand lah. Okey, dekat batuk, sorry, WTI ataupun pair oil lah. Oil, sebab ada yang request saya untuk buka oil punya ni. Okey, apa yang kita nampak dekat oil? Okey, kita mulakan dengan weekly oil. Okey, apa yang kita nampak, oil memang uptrend lah. Selepas kejatuhan COVID dulu dekat sini sampai ke level $8 setong, sehinggalah dia naik balik kepada $60. Sebab tak salah saya, $67. Okey, sekarang ni dalam price $63. Okey, dalam price $63 tu, sekarang ni dia berada di kawasan weekly DMA high. Okey, so dia weekly ni kita nampak memang uptrend untuk MBTI ni. So kita buka kepada daily. Okey, dekat daily apa yang kita nampak? Yes, terjadinya satu momentum lah. Momentum dekat sini, satu candle momentum buy. Okey, dia menyokong. So daripada kejatuhan sekejap di sini, momentum ini dimatikan oleh momentum ni. So saya akan tunggu di zone ni lah, MA510 low di daily. Okey, lebih kurang dalam berapa, 1500. Okey, lebih kurang macam itulah. Okey, saya akan tunggu di sini, tapi agak jauh lah untuk kita tunggu di daily ya. Kalau kita memang ramai yang tak sabar untuk entry, so kita akan tengok daripada H4. H4 dalam kawasan dia turun tu, dia turun dekat daily untuk mengambil re-entry buy di H4. Dekat sini ada satu line. Line ni adalah MA50 lah dekat sini. Moving average 50 ataupun EMA50. Okay, ni adalah zone. Di sini adalah zone daily tadi. So kalau dia tak break, kita boleh entry. Kalau dia break, tunggu dia reject di low BB. Dalam keadaan dia reject di low BB ni, dekat sini ada satu zone demand. So zone demand, so kita akan masuk entry di zone demand dan disupport oleh daily punya re-entry buy. Okay, so untuk WTI ni sama juga, saya akan fokus kepada buy. Dalam ni banyakkan dia buat setup untuk buy. Tengok, kita tengok double confirm kat H1. Okey, nampak apa, di H1 dah terjadi satu extreme buy ya kat sini. Dan dia try nak break MA50 ataupun EMA50, tapi tak berjaya. Sekarang ni extreme buy, TP wajib. Sekarang ni dia membentuk satu MHV. Okey, mungkin dia akan membentuk dua MHV, satu MHV, dua MHV,
2 MHB yang jatuh-jatuh. Janji dia tak buat satu momentum sell untuk di H1 ni. So maksudnya kita akan, dia akan support di daily punya re-entry buy. Yang di daily punya re-entry buy. So kita akan buy di H1 ataupun H4 lah. Nak selamat, kita tunggu di H4. Saya tunggu di daily, sorry. Tapi pastikan di H4 reject low BB. Dan di H1 berlakunya complete setup. Complete setup tu maksudnya ada extreme, extreme buy, MHV buy, arah kukuh buy dan re-entry buy. So selamat untuk kita buy. So Cikgu Omar cakap, dia cakap complete structure lah. Complete structure BBMA. Alright, itu untuk apa, oil lah. Kita try tengok major pair, major pair yang kita tengok GU lah. GU weekly. Okay. Weekly kita nampak GU ni sama macam gold tadi ya. Sorry, gold. Betul. Sorry, GU sama dengan WTI weekly. Dalam kawasan yang sama. Okay, tengok GU. Sebab apa GU sama ni? Sebab di sini memang cantik lah ni. Siapa yang dah masuk dekat area ni, area re-entry buy dekat sini ni, memang dah profit banyak lah ni. 140 point. Eh sorry, 140 pit, 1400 point. Okay, dia dah banyak lah bagi kat sini. Okay, kalau tengok weekly lah, memang weekly dia tengok dalam zone. Kalau dah weekly dalam zone uptrend lah. Dan MA50 ni dah mid low BB, dah start nak cross MA50. Maksudnya MA50 nak berada dekat di kawasan low BB. Maksudnya dia akan berada di bawah low BB. So ada satu petanda dalam BBMA, apa yang saya faham lah, apa yang saya tengok sebelum-belum ni. Okay, tapi itu bukan level untuk diajar oleh saya. Okay, tengok daily pula. Daily, okay sorry saya padam balik yang ni. Okay, weekly tadi dia bagi re-entry buy eh. Sorry, dalam zone MA510 high. So di weekly dia bagi dalam keadaan uptrend. So daily dalam sideway ni, satu sekali dia buat dekat sini arah kukuh buy, dimatikan arah kukuh sell. Sekarang ni dia buat balik arah kukuh buy. Berkemungkinan buka hari Senin ni, dia buat balik arah kukuh buy. Okey, di so maksudnya di arah kukuh, bila berlakunya arah kukuh buy ni, so kita akan tunggu di re-entry buy di daily lah. Sebab apa dia buat arah kukuh buy ni, dia cross 4 line lah. Maksudnya kekuatan dia agak kuat untuk dia naik. Dia cross mid BB, MA50, MA510 high. So dia ada strong, dia boleh break 4-4 line tu. Ibaratnya macam 4 lidi kita break sekali, kita patahkan sekali, berbanding dengan satu kita patahkan sekali, yang mana lagi senang? So yang satu lagi senang. So yang 4 ni susah. So dia dapat break, maksudnya dia ada kekuatan untuk naik. So kita akan tunggu re-entry di MA510 low daily area ni lah. Okay, area ni. So bila kita nak entry buy dekat area daily ni, kita pastikan H4 dia support. Okay, okay, tengok H4 pun ada momentum. So di daily punya re-entry 510, re-entry buy di 510 low tu, di H4 dia ada low BB. Okay, kalau kita lambat untuk tunggu, kita boleh re-entry buy di H4 MA510 low. Di sini ada mid BB dan di sini juga ada MA50. So kalau dia dapat break, maksudnya dia kuat lah untuk turun. Tapi kalau dia tak dapat break, dia kekuat untuk naik. Sebab apa? Di sini dah terjadinya momentum, momentum awal kat sini. Okay, maksudnya di daily jadi dia bagi arah kukuh buy, arah kukuh buy, dan arah kukuh buy tu adalah valid. Sebab apa? Berlakunya momentum buy di H4. So kita akan cari, kita akan fokus buy untuk GU ni. Kita fokus buy kat sini ya. Untuk GU kita fokus buy kat sini. Okay, di H1 mesti dah terjadi momentum. Nampak ini ada momentum. Di sini berlakunya extreme dan terus naik. Okay, paling cepat H1. Tapi saya tak ni sangat H1 sebab selalu cepat. So saya akan tunggu di H4 lah.
Kalau tengok H1 pun memang keadaan uptrend lah. Mid BB pun dah start cross MA50. So sininya satu berlakunya satu setup. So boleh nak masuk tapi agak berisiko. So saya akan tunggu di H4 dekat area ni lah. Area MA50. MA50, MA510 low. Okay, untuk GU. So GU ni saya tak buy juga. Okay, so kita buka apa lagi. Okay, kita tengok JJ pula. Sebab ada ramai yang peminat JJ juga. Okay, JJ. So JJ ni maksudnya lebih kurang macam GU lah. Tapi kadang-kadang ni sikit. Okay. Okay, JJ. JJ dalam weekly adalah tengok berterusan berlakunya momentum dan tak ada re-entry. Dan di sini dia bagi 1 re-entry, 2 re-entry dan 3 re-entry. Okay, so maksudnya valid. Kalau saya dia dah buka hari juga apa hari Isnin nanti, saya boleh instant. Untuk instant untuk buy pun memang dah okay bagi saya. Sebab apa? Sini dia dah bagi 3 re-entry ya. Okay, so JJ weekly uptrend lah. Tengok MA50 pun candle semua, candle sempat-empat lah MA, mid BB berada di atas MA50. So maksudnya dia memberikan gambaran yang tadi JJ ni kuat untuk naik lagi. Okay, daily sama agak daily ya. Di setiap kenaikan dia try untuk datang balik kepada MA50. Okay, so maksudnya di daily sekarang, di week daily sekarang ni ada satu arah kukuh sell. Okay, dan di sini dia try memberi re-entry sell. Re-entry sell ni kalau kita nak sell boleh. Saya akan try sell dulu walaupun saya dekat weekly ni dia dah bagi ni. Okay, tadi saya kata boleh instant untuk buy. Okay, sekarang ni tengok di daily dia bagi macam dia nak bagi sell lah. So kita boleh sell dulu. Sell dan sini ada satu MA50 lah. Dekat sell ni so kita keluar lah ke MA50 ni. Itu untuk nak masuk cepat lah. Tapi kita tengok pula H4. Adakah H4 dia support re-entry sell dekat daily ni? Tengok H4. Okay, H4. Okay, adakah dia support H4? Ni macam nampak bila dia buka nanti dia nak buat satu momentum buy eh. Momentum buy di daily kita nak masuk re-entry, re-entry sell. Okay, dekat sini. So ni adalah zone re-entry sell di daily. Okay, so kalau nak tunggu re-entry sell, tunggu dekat area ni 150.917, lebih kurang macam tu eh. Line broker, line price saya rasa untuk line-line BBMA ni. So di H4 dekat ni, ini line dekat daily tadi, mid BB. So berkemungkinan H4 akan buat satu momentum. Dia akan buat re-entry. So bila dia naik, completekan setup extreme. Okay, kita akan masuk, boleh kita masuk sell lah. Tunggu extreme tu complete. Macam mana extreme complete? Tengok video saya yang sebelum ni yang mana signal extreme. Kita boleh masuk dekat extreme tapi TP dia adalah TP wajib. So boleh masuk sell. Tapi untuk kita masuk instant sell dekat daily tadi belum selamat. Sebab apa? H4 berkemungkinan akan buat momentum buy. Takut dia berterusan naik buy tu. Kita entry dia berterusan naik buy. Jadi dekat H4 punya rate, momentum buy ni mesti dah disokong oleh H1. Betul. Okay, H1 adalah dalam keadaan macam ni. So momentum dia nak bagi rate entry. Dia belum bagi rate entry lagi di momentum. Okay, so boleh kita tunggu dulu rate entry set, rate entry buy di H4. H1. Sebab apa? Sebab H4 pun dia nak buat momentum. So kalau dia bagi re-entry di H1, maksudnya sedap lah dia bagi re-entry di H1. Sebab H1 bagi momentum. Kita masuk dulu, kita ikut momentum di H4. Okay, dan kalau kita nak sell di daily tu, tunggu dia reject di mid BB tu. Dia reject di mid BB tu, berkemungkinan H1 akan buat satu setup MHV. Sebab di sini ada satu setup extreme lah. Tunggu dia buat MHV di H1, baru kita sell mengikut daily. So sekarang ni untuk scalping, masuk dulu buy. Saya akan masuk buy. Kalau saya sempat, saya akan masuk buy dulu JJ ni. Alright, tengok lagi apa lagi. Kita try tengok UCAT. UCAT
meja pair. You kat kejatuhan daripada September. Kejatuhan bukan September lah, Mei. Lepas pandemik berterusan dan berkeadaan sini. Okay, kalau kita tengok pada weekly, Yukat ni memang downtrend lah. Downtrend yang dah lama lah. Lama dah Yukat ni downtrend. So dia banyak kali bagi re-entry, 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 re-entry. Okay, so weekly adalah keadaan sell, untuk cari peluang sell. Tengok dekat daily apa daily buat. Sama juga, saya akan tunggu sell dekat line ni lah. Nak sell MA510 high. Dan dekat sini juga dia tak break lagi MA50. Banyak kali dia test untuk break tapi tak break lagi. Tunggu dia naik lagi sekali, saya akan sell dekat daily kalau dia sampai dekat sini lah. Tapi UCAT ni tak jauh dia punya ni, ha, tak sampai 100 pip pun. Okay, so tunggu dia entry sell di daily. Kalau agak jauh untuk daily, kita tengok H4. H4 berkemungkinan boleh sell dengan cepat sikit lah. Ya, yeah, nampak sini H4, kalau daily tadi punya line ada area top BB H4. So dekat sini sampai MA50. So sini ada kena arah kukuh buy, sell lah. Sini ada momentum, TP wajib, MFV. Dan sini berkemungkinan dia akan bagi re-entry lagi sebagai arah kukuh sell ni. So dekat sini saya akan masuk sell. So H4 ni tak jauh sangat lah price dia, 30 point atau 350. So untuk scalping masuk dekat H4 punya re-entry sell, dekat sini ada 4 line lah. Nak selamat dekat MA50 lah. Okay, MA50 dalam price lebih kurang dalam 1.25429. Okay, ini price dia. Okay, untuk di H4. Tapi untuk sell di H4 ni, pastikan H1 tak ada buat setup buy. Nampak kat sini. Okay, jangan ada momentum buy di H1 untuk kita sell di H4. Nampak kat sini. So saya akan fokus kepada sell untuk UCAT. Tapi H1 saya akan tengok tak ada momentum buy. Kalau ada momentum buy, saya tunggu dia buat MHV buy di UCAT untuk saya masuk sell. Kalau sekiranya dia reject, sekali reject, dua kali, kali ketiga saya akan masuk sell. So UCAT ni nampak macam, bukan nampak macam, tapi memang kekuatan untuk kita sell lah, cari peluang sell. Okay, so saya rasa cukup kot untuk minggu ni, untuk refresh balik ataupun untuk update balik saya punya video di Ketika FN ni. Sebab dalam 4 bulan saya tak buat video, inilah video terbaru. Okay, jika video ni bermakna atau dapat membantu anda sebesikit, mohon share ataupun like dan video ni. Semoga kita diberikan profit di dalam bulan yang mulia ni ya. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.